Hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera, what up, Amang Audio, so welcome back to my YouTube channel guys. So hari ni aku di Fancy Audio Section 9 Shah Alam. Apa aku nak buat adalah aku nak polish lampu kereta Toyota Fortuner, iaitu Venus aku punya. Sebab lampu dah teruk, dah kereta dah berusia 14 tahun guys. So memang dah banyak orang kata barang-barang yang perlu ditukar, tapi aku rasa aku upgrade lah. Tapi antaranya ni untuk lampu. So let's go guys. Tapi sebelum tu macam biasa, jangan lupa subscribe my channel, like, comment dan share. Subscribe to notice guys. Mantap, mantap. Let's go. So sekarang aku di Fancy Audio. Apa aku buat adalah yang ini daripada Fancy Detailing. And betul tak? Dia ada Fancy Detailing, Fancy Audio dan juga Fancy Tinted. Yes. Okay? Dan lepas tu, yes. So, first time masuk YouTube eh? Yes. So, ni baru, bukanlah baru, dia dah lama. Cuma aku tak jumpa dia lagi. Okay? So, sekarang ni guys. Dulu, aku pernah coating tau lampu Toyota Fortuner ni. Cuma aku tak buat content time tu. Sebab tu, time tu belum buat YouTube lagi. So, dulu coating lah. Cuma, bila dah lama-lama-lama coating ni, dia akan jadi macam ni. Terkopik-terkopik. Okay? Dia akan terkopik macam ni. Sama juga macam sebelah sini. Macam mana baik? Ini empat layar, ini saya gosok. Ini saya empat layar, ini pulih. Tahan warranty. Kuting semua ada lagi. Ini semua customer ni pakai ini. Om jenis ni lentuk kan. Ini botol-botol ini saya ini bagus. Ini saya satu tahan buat. Ini semua ini okey. Oh, paham. Betul guys, okay. Ini so, barang ni tukar, ini tak boleh tahan. Ini engineer ni, ini okay. Okay punya, ni okay ya. Ini bos ni harga 250. Ini saya obat diskon. Ini 180. 200. 150. Betul. Untuk harga nanti kita akan bincang. Ini akan, kalau sebut nama award due, akan dapat murah murah sikit. So bahagian tepi tak ada kena sangat, tapi belah atas sebab yalah cuaca kan. Lepas tu sebab kereta ni pun enjin 2.7 panas, mungkin bahang dia kan, tak tahulah aku pandang pada. Okay, so dia orang dah tutup dah tepi. Okay baik, I nak tanya you, kenapa you tutup ujung ni? Tutup ini body me ni jaga. Jaga body lah, supaya body nanti you guys boleh tak kena pada ni lah kan. Oh, I see. Ini saya botol-botol buat. Masuk engineer ni, ini baru. Ini lampu tengok. Ini sebelum kucing ada lagi. Ini engineer ni, ini saya nanti buat. Saya polish engineer ni bagus, baru. Mantap. Macam baru guys, dia kata. Maksud dia macam tu lah. So, dia akan buat baik. Lagi looks macam baru. Sebab ni sudah kuning. So, itulah. Fancy ni apa je tak ada guys. Semua boleh buat. Wrap pun dia ada buat tau. Wrap kat dalam ni. Cuma rap dia orang tak fokus sangat. Oh, memang bapak besar geng dia punya solar tape dia ni. Untuk protection lah. So macam dulu aku selalu main coating guys. Lepas tu daripada coating aku pindah ke PPF. Okay, aku pindah ke PPF. Maknanya Myvi akulah. Macam ni Fortuner ni, ni first time polish. Sebab kereta ni waktu daripada beli dulu, aku tak pernah polish, aku tak pernah macam PPF. Aku hanya coating semata-mata. So orang kata kalau nak protect, lepas kau dah polish, kau dah coating, kau letak PPF supaya dia protect lah. Tapi kalau tanya aku, tengok macam mana nanti aku fikir. Sebab PPF pun harga dah berapa kan. So, kita tengoklah macam mana guys. Okay, untuk protection. So nanti dia akan polish kan pakai mesin. Tak adalah terkena ke apa body, dia jagalah. Okay, kalau terkena body pun tak ada apa. Cuma sekejap lagi dia orang polish kan, nanti sekejap lagi belah sini je bersih, sini kusam. Itu dia guys. Ini yang tadi aku cakap, Fancy Detailing, Fancy Audio, Fancy Tinted. Okay, so ni sebenarnya kedai cuci kereta. Sebenarnya aku lupa nak share sebelum-sebelum ni. Selalu aku buat content, cuma aku tak bagi tahu ini adalah Fancy punya. Okay, so ni dia punya harga-harga dia. Ni kalau detailing punya harga lah. Kalau macam untuk kereta sedan RM15. Sama Myvi pun sama kot aku rasa. One time, makna one time ni cuci biasa lah. Okay, kalau ada water wax RM55. Package 10 free 2 lah. Ni yang package punya lah. Ni ada sekali dulu. Ni dia punya menu dia. Okay, menu dia. Dah nak cuci. Korang kena faham tu kan, dia ada cuci biasa, ada cuci water wax, ada cuci coating, macam-macam.
Ni dia. Meet like the morning call, if you need somebody I will be there for you. Woah woah. Dah menyanyi. Ah, dah macam ni lah. Penyanyi geng. Ah, dulu cita-cita saya geng. Cita-cita aku nak jadi penyanyi geng. Tapi sebab aku tahu kalau nyanyi memang ujian je. So, itulah yang terjadi saya buat YouTube lah, itulah inilah kan. Ah, tapi kerja lah. Okay, kau nak macam nak bayar kereta guys. Takkan buat YouTube je kan. Betul bayar? Betul eh? Okay. So, ni dia nak polish. Ah, so, ni first step eh. First step. Right? Oh, ni mesin dia eh? Ui, lain macam abai. Oh, ni kertas pasir? Yes. Oh. Mesin ni buat, abang lain ni, mesin ni polish. Ha, ha, ha. Okay. Bismillah eh. Ha, ni dia guna kertas pasir. Ha, ni aku share dengan korang lah, mana tahu ni kan. Tapi kalau korang malas, datang je fancy buat kat sini kan. Ha, macam aku kalau suruh buat ni, aku takut sekejap lagi teruk. Bukan lagi elok, lagi teruk sekejap lagi kan. Ha, so biar team fancy yang buat. Okay. Rahmatullah. Ha, nama dia Rahmat. Baiknya. Okay. Okay, dia akan basah dulu. Bismillah. So dia akan buang yang coating tu. Okay. Dia akan buang coating. Ha, dia buang dulu. Lepas tu dia akan gosok untuk bersihkan buang kuning dia tu. Okay. Dia sebenarnya ada polish, ada coating, ada PPF. Tapi kalau tanya aku, yang murah punya coating, polish. PPF tu mahal kan? PPF tu guys, kalau korang nak pakai, korang tetap kena bersihkan dulu baru pasang PPF. Betul bai eh? Dia tak boleh kereta dah kotor, kau pasang PPF dia akan tenggelam. Dia akan apa tutup. Maknanya kan ada tak cantik tu, dia akan tanam. Tak lawa. Maknanya kalau nak PPF tu untuk kereta yang dah lama, polish ataupun coating, tapi polish lah PPF. Kalau kau dah coating, kau PPF tak boleh. Dia macam dah, dia dah spray kan. Macam tu lah. Tu apa baik? Semua tu. Ya. Yeah. Ini semua elektrik kan? Ha. Ini semua, ini tanah buang. Ini okey. Ha. Ini belum buat. Okey guys, sebab dia kata leka. Leka aku tak tahu apa benda. Mungkin itulah yang kotor-kotor tu kan. Yang aku tahu coating. Ni coating bekas-bekas coating ni. Ni ada siap. Ni belum siap lah. Yes. Ni sudah. Ini sudah. Okey. So bagi dia orang fokus dulu. So dia selalu berapa layer baik? Satu layer sajalah. Maknanya satu saja bersihkan. 4 layer. 4 layer. Yes. Maknanya 4 layer. 4 kali polish coating ni. Polish ah. Ambalaya ini mesin ni gosok. Gosok. Ini ambalaya mesin ni gosok, ambalaya polish. Oh. Plus ini coating. Oh, coating. Oh, ada juga coating. Oh, 4 layer gosok, 4 layer siap. Polish, 4 layer satu coating. Okey, maknanya 9 lah. Bersih 4 kali. 9 kali, 8 ini 9 coating. Oh, banyak juga dia punya ni. Yes. Okeylah, aku faham lah, kena dengan harga lah. Yes. Aku tadi kan patut weh. Ini memang aku mula kata aib. Rupanya dia bersihkan 4 kali. Polish 4 kali. Coating sekali untuk protection, betul? Yes. Coating adalah untuk protection. Boleh kalau korang polish tanpa coating, tapi takut tak tahan. Betul bai eh? Yes, betul. Nama apa bai? Sahab. Yes. Sahab. Nasib bukan Wahab guys eh. Wahab tadi aku dah ada lagu dah. Wahab. Yes. Wahab. Ni layer ke berapa aku dah tak tahu dah. Baik. Layer ke berapa dah ni? Dah ke berapa punya layer dah? Step berapa dah? Step 1. Hmm. Yang ni? Kan dia ada 4 kan? Empat. Yang ni dah keempat. Ampal layer kosa, ampal layer polis. Ini cutting, bulu, finishing. Ya? Yeah. Yeah. Okey, mantap. Okey, tak apa. Santai. Okey. Itu sudah hilang. Sudah hilang guys eh. Okey, kalau kita bandingkan dengan yang sebelah tu. Okey. Sudah hilang. Ini lain-lain. Ini dia ada lagi dia punya sasing-sasing ni. Wire. Okey, kalau kita bandingkan dengan yang ni.
hilang geng. Ha, korang jangan ingat ni dah siap belum? Dah siap terus belum? Ni nanti dia akan apa? Wax eh? Eh apa nama? Polish. Polish ah. Ha. Dia akan polish 4 layer barulah coating. So bermakna 9 layer lah. Ha, so 4 first dia akan buang dulu apa yang sepatutnya. Yang yang kedua step adalah polish 4 layer dan last sekali adalah coating. Coating tu adalah protection ya. Eh. Protection. Okey, so sebelah sini sudah siap. Okey. Diorang dah bersihkan ujung-ujung sekalipun. Sekarang ni sebelah sini pula. Betul ah? Ha? Ini belum siap. Okey. Ini belum siap. Oh, belum siap. Ini belum siap. Ha. Ini ampal layer ini polish. Oh. Ini coating, coating ini belum. Oh, lepas ni polish pula. Yeah. 4 layer. Ha, maknanya sudah tapi sudah siap untuk bersihkanlah. Yes. Oh, nah, lepas ni polish pula 4 layer. Yes. Ha, so yang sana belum siap lagi untuk dibersihkan dulu. Yeah. Yes, bye. Oh yeah. Oh yeah. So sekarang ni maknanya sana dah dibersihkan lah. Cuma belum polish lagi. Right? 3 hours later. Okay guys, so sekarang ni adalah proses untuk polish. So nampak kan terang tu. Beza dengan yang sebelum ni guys. So yang ini layer yang keberapa? Layer yang keberapa ni? First layer. First layer. First layer eh. Ah. Ini layer. Ah. Ini guys. Alright. A few moments later. Sudah cantik. Eh ni you tukar lampu baru ke? Bukan eh? Tak bukan. Tak ada tukar eh? Oh ni lampu asal lah. Lampu yang berusia 14 tahun guys kereta ni. Usia dia 14 tahun dan akhirnya nampak macam baru. You ini memang mantap. Macam baru engineer ni lampu ini saya jaga-jaga semua customer. Yeah. Ini saya jaga-jaga. Mantap. Ini saya nanti terus mari. Saya ini terus buat, saya ini awal diskon. Oh. Oh al mantap termantap. Al mantap termantap. Okay guys, so sekarang ni kita berada di kedai cuci kereta. Hello. Weh banyak gila ni. Ni siapa punya? Customer punya? Customer. Yelah mana yang nombor plate yang lama punya tu kan. Dia akan check siapa yang pernah buat sini. Okay, so aku cuci kat sebelah sebabkan talu aku akan cuci sendiri. Tapi kalau macam kereta parents awak ni sebab jap lagi nak ke airport. Okay. Sekarang dah pukul berapa? Dalam pukul 5 nak kena ambil parents awak. Kat KLIA2. Ah, sebab dia orang bawa balik. So ni awak settle cepat. Alhamdulillah. Janji settle. Sibuk ah, abis you busy lah sekarang. Tak nak kawan sama I ah. Adalah. Ah ini lah tadi yang buat kita aku yang. Okey. Up. So guys, ni awak cuci lah kat sini. Ah, yang ini sebenarnya dah kali ke berapa dah awak tak ingat kalau kereta Fortuner lah. My V awak tak pernah cuci lagi sini. Ah, sebab awak selalu cuci sendiri ya. Ah, so ya. Yeah. Ni mesti kotor ni kan. Tak pernah, bukan tak pernah cuci. Dah 2 minggu tak cuci. Sebab kereta ni jarang gerak. Bila jarang gerak, ah, itulah lampu nak kena jaga. Ah, cuci kereta guys. Yang ni tengah buat step polish. Polish eh bos? Ah, polish. Yang ni cuci. Tapi ni guys, aku tengah fikir sama ada aku nak polish, wax ataupun cat baru je. Aku tengah fikir kereta ni. Tapi kalau fikir macam polish je. Dah jimat kau sikit lah. Tak sampai 1K kan. Kalau cat ni aku dah tanya untuk Fortuner ni. Colour hitam juga. Harga dalam berapa lah? RM3,000 lebih kot. Tu cat luar kot. Cat dalam. Luar dalam lah, mahal lah. Tapi macam ni maybe aku cat luar je. Ha, sebab dalam pun dah hitam. Ha, tapi tu lah, tengok dulu macam ni guys. Ha, oh, dia check. Sebab, aku pelik. Kenapa dia pergi check? Rupanya dia kata sebab tadi kan baru polish. So, dia kata takut ada putih-putih. Dia tembak sekali. Ha, ni lah dia engine kan. 2.7 petrol. 480. Korea, Korea bara.
So dah settle cuci, ha, cuma tak lap lagi, ha. So sekarang ni dia orang letak coating guys, supaya untuk protection lah. Okay, ha, kalau korang sekadar poli saja tapi korang tak coating, boleh. Cumanya lama kelamaan dia akan berkuning balik lah. So macam coating ni dia adalah untuk protection. So macam kalau korang hanya sekadar poli, macam tadi aku cakap dengan korang, okay? So ni lah dia coating. Dia akan sapu lu, lepas tu bagi kering, lap. Tak salah aku bagi dia ni, lepas tu dia lap. Macam tu lah. Okay.